Halo Sobat Kipa, jumpa lagi di channel YouTube Kipa. Pada kesempatan ini, saya kali ini dari channel YouTube Sobat Kipa akan memberikan gambaran sederhana tentang situasi kondisi dan berbagai hal lainnya di dalam pesawat Sriwijaya Air Jakarta nanti. Kita semua, kami semua di sini menggunakan APD. Kedua, hanya kru kabin pilot dan kru pilot yang sudah menggunakan APD. Terbangan sekitar 6 jam lebih. Kami tidak diperkenankan makan atau minum dan tidak terdapat makan atau minum. Karena memang itu kebutuhan, katanya seperti itu. Jadi harus bisa pintar-pintar mengatur dengan segala sesuatunya ya teman-teman. Saat ini persis sekitar 100 orang lebih. Karantina selama 7 hari berpulang. Setelah karantina selesai, mereka akan ke kota masing-masing di berbagai kota di Tiongkok. Ini banyak kelasan dalam kota Sriwijaya Air. Bisa dilihat ruang kakinya dan sebagainya. Saya tidak bisa mengulas makanan atau minuman karena memang untuk gambaran sederhana kondisi dalam pesawat Sriwijaya Air Jakarta nanti pada tanggal 24 Oktober 2022. Semoga selamat. Saya nanti